وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين قائد الغر المحجلين إمام الأولين والآخرين سيد السابقين واللاحقين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله صادق الوعد الأمين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para hadirin, para jamaah, para rawuh ingkang minulya, alhamdulillah panjatan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam taman, daripada taman-taman surganya Allah untuk menambah bekal kita hidup di dunia, yaitu dengan ilmu, dan untuk menambah bekal kita kembali ke akhirat, yaitu dengan amal. Semoga ilmu yang kita peroleh dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma anfa'na bima'allamtana. Dan kita mohon kepada Allah, amal perbuatan yang kita laksanakan dijadikan amal yang diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Melanjutkan pengajian kita, bahwasanya dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, beliau mengatakan, inna Allah berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Ini yang terakhir yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 6, inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu bagi kalian aduun, ialah musuh, bukan teman. Setan itu musuh. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Jangan dikonconi. Wa min adawatihi baghaka tadkhul fil kufur. Nomor satu, setan itu targetnya menjerumuskan kita kepada kekafiran, kekufuran. Itu target yang pertama. Bagaimana caranya kita jadi orang kafir? Terus dirongrong, dirongrong. Di antara yang menjadi sebab orang itu kafir, bukan hanya menyembah matahari, menyembah berhala, tapi berucap dengan ucapan-ucapan yang sekiranya ucapan tersebut bisa menyebabkan dirinya kafir. Di antaranya, ucapan yang banyak diucapkan orang yang bisa menjerumuskan kekafiran adalah menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal. Contoh, ketika sesuatu itu dilarang oleh Allah, kemudian situasi sudah banyak yang melaksanakan, nah dia ngomong, udah apa-apa, itu kan haram. Iya, dulu haram, zaman sekarang gak bisa hal itu dikatakan haram. Nah, kalau itu memang betul-betul hukumnya haram, dia tidak, bukan hanya berdosa, tapi kafir, karena menghalalkan apa yang di atau mengharamkan apa yang dihalalkan. Perbuatan dalam kehidupan sehari halal, tapi diharam, haram, haram, dosa, kafir, kafir. Nah, itu maka menjerumuskan orang kepada kekafiran. Lau bayaga'lu fa idza waffaqallahu al-'abda lil-islam yaqulu lahu la tusalli. Target yang kedua, apabila target yang pertama ini tidak bisa di
peroleh, tidak berhasil menjerumuskan seseorang kepada kekafiran. Yang kedua, dia tidak putus asa, tidak mundur. Apa yang kedua? Dia mengatakan la tusalli, ojo sembahyang. Sehingga dikatakan, Nabi mengatakan la dina liman la salatalah, tidak beragama orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat itu orang yang tidak beragama. Islam, ya Islam, KTP-nya, nama Tuhan kan gitu, agama Islam, gak apa-apa. Nah, jangan sholat, pokoknya orang diarahkan, kenapa? Karena sholat ini adalah rasul, ya, rasul ibadah, pimpinannya ibadah. Sehingga sering disampaikan dalam pengajian oleh para guru, para masyayikh, para ulama, badan akan hidup dengan tanpa organ-organ yang lain, tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa telinga, orang bisa hidup. Tapi ketika tanpa kepala, orang tidak bisa hidup. Kemudian yang kedua, jangan sholat. Kenapa? Tidak apa-apa sudah tidak kafir, tapi kalau dia tidak sholat berjumah. Jadi targetnya jangan sholat. Nah, sehingga yang kedua ini banyak yang berhasil. Banyak orang yang mengaku dirinya muslim tapi tidak sholat. Nah, selanjutnya, apabila tidak bisa dia hidup di tengah-tengah keluarga yang agamis, yang beribadah, dia sendiri sekolah madrasah, mondok, tahu kalau tidak sholat itu berarti tidak beragama, dan dia sadar bahwa sholat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan seterusnya, apa terus setan mundur, kau? Tidak kau. Terus berusaha. Bagaimana? Dia mengatakan, sholli wasta'jil. Sholatlah tapi cepat-cepatan. Jadi kalau dibisiki sama setan, tidak usah sholat. Tidak mempan, tetap sholat. Ya sudah dibisiki, ya sholat tidak apa-apa, tapi cepat-cepatan. Astagfir, cepat-cepatan. Karena orang yang sholat tidak memenuhi haknya sholat, maka dia sama dengan orang yang tidak. Apa hak-haknya sholat? Yaitu syarat dan rukunnya. Sehingga ada seorang di sisi Nabi sholat dengan sholat yang cepat. Kata Nabi setelah salam, dia moro kepada Nabi. Nabi mengatakan, gum fasolli, fa innaka la tusolli, bangkit sholat, kamu belum sholat. Bangkit Nabi sholat, sampai selesai. Setelah selesai Nabi masih mengatakan, gum fasolli, fa innaka lah tu sendiri. Bangun, sholat lagi. Kamu belum sholat. Sholat lagi. Seperti sholat yang pertama, untuk yang ketiga kalinya. Sholat lagi. Ketika sholat lagi, selesai Nabi tetap mengatakan, gum fasholli fa innaka la tusalli. Bangun, sholat. Kamu belum sholat. Akhirnya dia sadar. Oh, berarti Nabi menghendaki sholat yang lain. Yang lain. Akhirnya dia sholat dan dibimbing oleh Nabi dengan sholat yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sehingga ketika orang itu diajak kafir tidak mau, tidak apa-apa, kata sendiri, ya bisa Islam mau, tapi aja sembahyang. Ketika dia sholat, tidak bisa diganggu untuk tidak sholat, dia sholat, ya sudah setan tidak mundur. Tetap dibisiki, ya sudah sholat tapi cepat-cepatan. Dan ketika sholat cepat-cepatan, berarti sama dengan yang tidak sholat. Ketika tidak sholat, berarti sama dengan orang kafir. Fa idza waffaqa al-'abd waffaqa Allahu al-'abda wa shalla salata baradah jalahu min qibali riya. Apabila dia salat dan salatnya itu bagus, setan datang lagi. Apa? Menumbuhkan riya. Riya ini beribadah karena mengharap pandangan orang lain. Riya yang dilihat orang. Hanya dia sholat dibisikin dengan hebat kamu sholatnya, khusyuk kalah lioni. Biar orang lain biar tahu, biar lihat bagaimana orang sholat tidak. Nah, ketika riya, sedangkan Nabi mengatakan ketika orang itu riya, ya berarti dia tidak menghaturkan ibadahnya kepada Allah, berarti menghaturkan kepada ibadahnya kepada orang yang diriyai tadi. Sehingga dia heran ketika dia datang menghadap Allah minta pahala. Apa katanya Allah? Kamu sholat bukan karena aku. Kamu sholat karena fulan. Minta pahala sama fulan itu. Kita sholat bagus-bagusan. Kadang imami dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dibagus-baguskan. Bukan membaguskan sholat demi kualitas ibadahnya kepada Allah. Tapi dia baguskan karena dilihat orang.
masjid jamek ini, Allah. Nah, ketika dia menghadap Allah minta pahala sholatnya, katanya Allah, kamu sholat bukan karena aku, tapi kamu sholat karena orang yang ada di masjid jamek. Minta sama orang-orang yang ada di masjid jamek. Jadi akhirat siapa yang mau dimintai pahala? Kabeh boleh ganjaran, harus dijaluki ganjaran. Nah, riya. Nah, ketika dia tidak riya, semata-mata karena Allah tidak ingin dipandang orang, bagaimana? Ja'alahu min tarafil ujub wa huwa khamisu aqabatin ashadduhunna. Nah, yang ke, apabila tidak bisa dia riya, masuk lagi setan dari ujub. Ujub itu heran kepada dirinya. Ini yang paling halus, paling halus. Godaan yang paling halus. Jadi dia sholatnya bagus, dia tidak ingin dilihat orang, mau sholat di rumah, mau sholat di masjid jami', mau sholat di mana saja, tetap Allah Akbar. Masuk tetap setan. Dari mana? Ujub. Ujub itu heran kepada dirinya. Tetap khusyuk lah. Sholat sepi di sendiri di rumah ya gitu. Sholat di depan orang banyak di masjid jami', ya tetap seperti itu. Sama saja, tidak ingin dilihat orang. Nah, cuman hatinya bunyi, apa ada orang yang bisa sholat sebagus saya? Hah? Itu namanya syaitan. Apabila dia, artinya orang ini nanti akan menyangka bahwa kekuatan sholat seperti itu timbul dari dirinya, bukan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Nah, sehingga apabila sudah bersih ujub, ya tidak, dia sadar bahwa semata-mata karena Allah. Banyak orang yang punya kekuatan seperti dirinya, ternyata ya tidak diberikan kemampuan seperti itu oleh Allah. Ketika sudah seperti itu mampu, berarti dialah orang yang mendapat karunia dari Allah. Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia dan pertolongan dan rahmat Allah, tidak mungkin orang bisa beribadah dengan baik. Kita bagaimana? Ya sholat saja sudah. Sholat saja. Dan berusaha setiap waktu untuk meningkatkan kualitas sholatnya. Minimal kata Imam Al-Ghazali ketika ini wajhatu. Yang kedua ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga ketika assalamu alayka ayyuhan nabiy. Ditekankan di tiga titik ini nanti akan merambat ke titik-titik yang lain. Jadi setan itu tidak akan membiarkan orang ini sholat khusyuk. Setan tidak akan membiarkan sholat orang itu sholat. Gimana caranya belajar sholat khusyuk? Ya kita kumpulkan dawuh-dawuh para ulama, metode-metode yang diajarkan agar supaya lebih mendekatkan diri, lebih khusyuk di dalam sholat kita. Orang kadang-kadang punya cara lain-lain. Jadi tidak akan membiarkan orang itu akan sholat khusyuk. Balaghana anna rajulan, dan setan itu tidak akan membiarkan orang itu beribadah. Tidak akan membiarkan orang beribadah. Tidak akan membiarkan orang itu sholat dengan khusyuk. Tidak akan membiarkan orang itu berbuat baik. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an memberikan warning, apa warning itu? Peringatan. Memberikan peringatan kepada kita bahwasanya setan itu ngomong. Allah yang ngabarkan agar supaya kita tahu, setan itu ngomong la aqudanna. La benar-benar aqudanna, benar-benar. Jadi benarnya itu berkali-kali. Temenan-temenan, benar-benar akan aku duduki. Arep isun lunggui, akan aku hadang. Benar-benar akan aku hadang. Benar-benar temenanan arep isun dang. Apa yang diadang-adari? Siratokal mustaqim. Jalan-jalan kebaikan itu akan didang sama setan. Tidak akan dibiarkan. Sebagian ulama menafsirkan siratokal mustaqim ay toriku Makkah. Di antaranya jalan yang lurus, jalan ibadah yang akan didang oleh setan. Sebagian tafsir mengatakan toriku Makkah, jalannya orang haji itu didang sama setan. Bagaimana caranya orang itu murung untuk melaksanakan ibadah haji? Karena apesnya setan di sana. Ketika orang mampu terus dia betul-betul niat haji, apes setan. Kenapa? Karena setan itu kan berusaha untuk mengisi pundi-pundi dosa, karung-karung dosa manusia itu kan setiap hari diisi sama setan. Bagaimana pulang nanti ke akhirat bawa dosa truk kan gitu.
Berjalan setan sampai mulai balik sampai umur seket. Seket daftar haji. Apa setan? Kenapa? Lalu ketika dia haji, berangkat ke Mekah membawa tumpukan dosa. Ketika hajinya benar, mabrur, pulang, bersih daripada dosa. Itu apa setan di sana? Itu. Sehingga setan itu bagaimana caranya orang jangan sampai ke Mekah. Bagi yang mampu. Jangan sampai ke Mekah. Kalau Mekah dia pulang nanti habis dosanya kan kesian. Kesian setannya. Nah, jadi setan itu ngamuk. Teman secara umum yang dimaksud akan diduduki oleh setan jalan kebaikan, artinya jalan kebaikan apapun saja. Pokoknya ibadah itu didang sama setan. Tidak bisa yang dari sini, yang dari sini. Tidak bisa yang dari sana, yang dari sana. Pokoknya dikerubungi sama setan. Gimana caranya orang itu gagal beribadah? Andai kata jadi, gimana caranya ibadahnya tidak berkualitas? Balaghana anna rajulan ja'ila Abi Hanifata fashakalahu annahu dafana malan fi mawdi'in wa la yadhkurul mawdi'. Seseorang soan ke Al-Imam Abu Hanifah. Datang soan kepada Imam Abu Hanifah. Dan dia wadul kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah, saya ini menaruh uang emas. Cuman saya lupa uang itu saya taruh mana. Dipendem gitu. Kalau orang dulu kan taruh harta itu dipendem tuh. Dipendem. Dia mau pergi jauh takut hilang, rampok paling, akhirnya digali tanah dipendem. Lalu terus pulang tuh lali, di mana mendemnya? Mana saya taruh mana uang ini? Sehingga dia datang kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah, saya ini naruh uang, cuman saya ini lupa uang ini saya taruh mana. Soan ke Imam Abu Hanifah. Imamnya mengatakan, laisa hadza fikhan. Ini bukan bagian saya, Pak. Saya ini kiai ngajar fikih, bukan dukun, bukan tukang ramal. Iya. Bukan jalur saya. Karena masyarakat kan beranggapan kalau ada kiai weruh kabeh. Kiai itu bisa semuanya. Iya, nanti datang dari Muncar ke rumah itu bawa perahu saya sepi. Nah, apa hubungan saya sama perahu? Hubungan saya dengan perahu ini apa? Perahu saya nobet berapa bulan ini tak dapat, sepi kan? Oh ya, iya aja sudah, karena kan sudah kandung gawa gula telonggil, geng, barokah. Ya saya mau berdoa model apa? Khususan sama iwak ini kan repot datang ke Bulusan. Dia bilang, ya Allah, saya kan kesian dari Puncak, atau teman saya mau doanya ini model apa kan tidak tahu. Ya, monggo. Ya, saya doakan barokah. Pulang saya bilang, sampean pulang nanti mampir ke makam Datuk Abdul Rahim Bauzir ya, doa di sana. Ngomong apa? Sudah doa kasih tahu dari saya gitu, paham sudah. Ini kalau saya doa sendiri tidak mandi kan kesian. Pasrahkan ke wali Allah kan gitu. Ya. Dua kali, tiga kali saya kasih tahu. Untuk selanjutnya sampean tidak usah ke saya sudah. Langsung ke sana saja. Bulonya sampean kasihkan yang jago makom itu. Jadi perasaannya ini bisa apa? Tidak ada nobet, saya mau ngawinkan ini musim mudan gimana? Saya bukan tukang sarang, Pak. Sampean pidato ngundang saya. Urusan. Iya, toko saya sepi, Beb. Ini doanya. Sampean datang ke Gus Mat sana. Sudah dari sana tetap sepi ya, Beb. Res. Ya sudah mulai, ternyata mulai zaman dulu seperti itu. Ini orang datang ke Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu siapa? Kan ahli fikih, madhab. Orang yang memiliki pemikiran dan kecerdasan dan keilmuan dalam ilmu fikih. Kelangan becis dengan Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah laisa hadza fikhan. Fahadaru laka fi. Ini bukan urusan saya ini. Tapi ada apa-apa sudah kan? Ya, saya kasih cara. Gimana? Walakin idhab wasalli al-layla ilal ghadar. Fa innaka sadadkuruhu insyaallah. Sudah benar gini saja sudah. Gini saja. Saya kasih cara.
sampean pulang nanti malam sholat, ya sampean sholat malam sampai subuh sholat terus ya. Allahu Akbar dengan niatan supaya ketemu sholat yang khusyuk sholatnya. Oh gitu ya, sampai kapan? Sampai subuh. Buah ya sampai subuh nanti ketemu. Nah. Fa fa'ala ar-rajulu dhalika fa lam yamdi illa aqallu min rub'il lail hatta dzakara al-mawdi'a. Dia sallallahu alaihi wasallam belum satu malam, jam 09.00 kan mulai sudah satu malam, mulai maghrib sampai subuh. Belum satu malam, habis sisa keling oh ya di sana. Tempatnya ini ya betul di sana. Ada ketemu, berhenti tidak sholat sudah kan sudah ketemu. Berhenti sholat sudah. Besok datang lagi ke Imam Abu Hanifah ngasih tahu, Imam bilang ketemu. Saya tidak sampai sholat, tidak sampai subuh. Jam 8 lah selesai saya sholat sudah ketemu uang saya. Kok bisa Abu Hanifah ya? Katanya Abu Hanifah iya, karena setan tidak akan membiarkan kamu sholat sampai subuh. Kalau kamu sholat sampai subuh, akhirnya saya kan pahalanya banyak, setannya rugi. Jadi lagi kadung digendingan terus ini sampai terus sampai subuh dia sholat. Akhirnya setan ikut nyari ketemu dibisiki, nangis saya pelancar. Assalamualaikum. Allah berhenti sana. Jadi setan itu tidak akan membiarkan kita ibadah. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Laqudan lahum siratakal mustaqim. Tidak akan dia kata Abu Hanifah apa? Innaka qad alimtu anna syaitan la yada'uka tusalli hatta tadhkura. Setan tidak akan membiarkan kau sholat sampai subuh. Belengnya sembahyang sampai jam 10 terus neter. Ini selama uangnya tidak ketemu dia akan sholat terus sampai subuh. Kalau sampai besok tidak ketemu, besok malam dia akan sholat lagi. Akhirnya nilai uang dengan nilai pahala sholat kan besaran nilai pahala sholat. Ya, dibiarkan nanti apa harganya uang dibanding dengan pahala sholatnya satu malam. Lebih bagus uangnya saja kita cari, kata setan-setan tunggu lagi ketemu. Nah ini berhenti. Tidak sholat pak, sudah ketemu uang saya. Setan tidak akan. Ya, sama dengan cerita yang banyak ditulis di kitab-kitab. Orang yang akan berangkat sholat kan gitu. Orang akan berangkat sholat. Akhirnya dia terjatuh. Dia pulang, salin kelambi kan gitu. Akhirnya terjatuh lagi di tengah jalan. Dia pulang lagi, salin baju lagi. Sudah ada baju terakhir sudah dipakai dua kali. Terjatuh yang ketiga kalinya, ternyata ada yang nampani, ada yang megang dari belakang, ada yang nampani. Akhirnya diantarkan sampai ke masjid. Sampai ke masjid orang tanya, sampean siapa? Kok datang secara tiba-tiba misterius? Datangnya secara tiba-tiba. Saya koyoknya melaku dewekan. Terus saya mau jatuh ada sampean di belakang anda ini siapa? Jadi ya, sudah lah. Kak sampean tidak usah tahu jati diri saya ini siapa. Mokso akhirnya ya wis jangan kaget ya. Siapa sampean? Saya ini setan. Saya ini setan. Duh. Setan. Harusnya setan itu kan orang mau sholat tambah disundung. Nah biar urung ini kok tambah ditolong. Ini kan setan model baru sampean ini berarti. Apa kata setan? Enggak, setan itu selama-lamanya akan menjerumuskan orang ke dalam dosa, sesat, dan seterusnya. Lalu terus saya mau sholat kok sampean pegangi, kok sampean tolong, kan dapat pahala saya. Apa katanya setan? Iya. Tadi ketika perjalanan pertama ke masjid, anda jatuh, keterpeleset. Betul, iya. Pulang kan salin? Iya. Tidak gampang orang jadi seperti sampean. Kepleset masih salin, oh masih balik lagi. Ini yang tidak kepleset, tidak ke masjid. Yang tidak kepleset, tidak ke masjid. Ini sudah kepleset, Pak. Ini tidak kepleset, tidak ke masjid. Anda ini sudah kepleset, masih salin, balik lagi ke masjid. Tidak sembarangan orang. Maka Allah memberikan pahala, dosa Anda diampuni oleh Allah. Terus, apa hubungannya dengan sampean nolong saya? Anda pulang kepleset lagi, dua kali lah. Akhirnya pulang saking semangatnya salin balik lagi. Ini luar biasa, Pak. Tidak sembarang orang, sangat-sangat jarang sekali bisa orang seperti sampean. Kepleset dua kali masih semangat. Ya, saat rajin-rajinnya berjamaah lah kepleset satu kali enggak balik, Pak. Terus lihat libur forum salin. Ingat masjid kan
Siapa nonton kepeleset? Turun wisat. Jadi kira Allah yang butuh sama sholatnya dia. Akhirnya Anda bisa kembali dua kali. Ini luar biasa. Semua malaikat terheran-heran dengan ketabahan dan kekuatan niat sampean ibadah. Sehingga bukan hanya sampean yang diampuni, tapi keluarga sampean diampuni. Nah, ini sampean datang mengaji ini dingin-dingin pagi-pagi. Ini bukan hanya membawa dampak sama sampean yang hadir, keluarga anak istrinya juga ikut hasil dari pengajian ini. Iya. Anda, keluarga Anda diampuni oleh Allah. Terus orang tanya, apa hubungannya sama sampean megangi saya? Ah, yang ketiga, sampean saya cekeli. Wa illa nanti jatuh sampean membung doro minggu kan. Tiba salin maning, sajongkin di sepuro. Saya yang rugi. Ini tadi saya sudah rugi sampean diampuni, saya sudah rugi. Kedua kalinya, keluarga sampean diampuni, saya sudah rugi. Kalau sampean tiba ping telu, terus pulang, umba-umba salin, balik lagi, sak kampung akan diampuni barokahnya perbuatan. Nah ini kan untungnya bertetangga kepada orang yang soleh kan seperti itu. Kan gitu. Jadi dampaknya nanti kita secara tidak terasa keberadaan orang soleh di sekitar kita ini membawa manfaat. Cuman kita kan tidak tahu kalau tidak dikabari sama si syaitan ini tadi. Kata syaitan, nah, kalau sampai tak jatuh yang ketiga kalinya nanti, kemudian bangkit lagi, maka kebaikan Anda akan berdampak kepada tonggo-tonggo akan disepuro nanti. Gimana terus? Kan saya yang rugi. Lebih bagus sampean saya selamatkan, yang penting tonggo sampean tetap dengan dosanya. Nah itu kan hitung-hitungannya. Setan kan tidak nutut kita. Jangan dilawan. Bagaimana caranya? Ya kita panggil yang punya setan, yaitu Allah. Kan gitu. Kita panggil yang punya setan, makanya mau sholat qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fii shudurid, itu dalam rangka untuk memanggil pemilik atau pembuat setan, yaitu Allah. Semua makhluk yang buat siapa? Kan Allah, termasuk setan. Lu gimana nanti setan kan goda saya? Salahnya Anda tidak kenal yang kepada yang buat setan. Setan itu dibuat untuk musuh-musuhnya yang kepada pembuat setan, yaitu Allah. Kalau diibaratkan setan itu seperti anjing, diibaratkan setan itu seperti anjing galak, herder yang nyongkot itu. Kemudian dirawati oleh satu orang, di pintunya sudah tulis awas anjing galak. Dan sampean punya kepentingan sama tuan rumah, ya kan sulit mau masuk. Wah tunggung tunggung, kuat lima pak. Waduh. Sampean ada perlu dengan Sahibul Bait. Gimana caranya? Loncat saja ya kalah, mau loncat-loncatan sama asu ya kalah. Sampean loncat sini asunya jadi sampai sana. Ini gimana? Apa saya loncat saja? Ya jelas kalah. Atau gini saja, saya lari lima nguber. Pasti kita akan tercabik-cabik sebelum sampai kepada si pemilik rumah. Atau mundur burung wis, tidak usah tak burung, akeh asune. Sampai kiamat sampean tidak akan ketemu kepada pemilik rumah. Kan gitu, dilawan anjing tidak bisa, gagal kita tidak akan ketemu. Lah bagaimana caranya? Sampean panggil yang punya asu. Kan itu, lima. Sampean panggil dia, woi om, asune om. Kan gitu. Yo itu yang anu dino yang punya anjing sampean panggil, om, woi asune. Nanti tinggal dipanggil saja, Moli, duduk. Masa sampean dengan tenang, kenapa? Anda panggil yang punya. Dan sekarang setan itu siapa yang punya? Kamu kan mengatakan idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Kalau kamu baca Quran mau sholat, panggil aku agar supaya tidak diganggu oleh setan. Udah usah baca Quran, dunas, bid'ah. Ya digerogoti sama setan, pak. Ini dalam rangka panggil. Kan gitu. Dalam rangka panggil yang punya setan. Siapa yang nyuruh? Allah yang nyuruh. Panggil saja. Fa idza qara'tal Qur'ana. Kalau kau baca Quran, ya salatkan termasuk isinya fasta'idz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Dari siapa? Dari setan yang diciptakan oleh Allah. Loh kok perlu pakai setan? Ya agar supaya kita bisa memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu.
Kok dikasih asu rumahnya? Ya agar supaya musuh-musuh, maling-maling, rampok-rampok tidak masuk. Tamu bagaimana? Masuk. Tapi ngomong sama yang punya. Ya kalau nyolong, ya mencolot, ya dijenggongi, dicokot. Tinggal panggil saja. Om langsung. Jadi yang punyanya diketekin. Duduk. Langsung ngomong gini. Lah setan kan Allah. Emang setan kurang gede setan nih pak, iblisnya sudah tunduk kan gitu. Sehingga Allah mengajarkan kalau aku baca Quran, baca a'udzubillah, a'udzu aku berlindung billahi kepada Allah, berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari setan. Lalu udah dilindungi sama Allah yang kurang gede setan nih, dan panggil kul a'udzu bi rabbin nas, saya berlindung kepada rabbin nas, pemilik apa manusia, malikin nas, raja daripada manusia, ilahin nas, Tuhan daripada seluruh manusia, minta apa? Perlindungan min syarril waswas. Gitu makanya kan para ulama mengajarkan ketika akan sholat kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Untuk apa kok baca qul a'udzu birabbin nas? Itu dalam rangka orang yang sadar kepada dirinya dan sadar kepada musuhnya dan sadar kepada pemilik segala-galanya yaitu Allah. Bid'ah katanya. Hebat. Koncane setan. Waqala Abu Bakar Al-Warraq, rubbama usalli rak'ataini fa'ansarifu minhuma wa ana astahyi minallah haya'a rajulin insarafa minazzina. Seorang ulama mengatakan, terkadang saya ini sholat, terkadang saya ini sholat dua rakaat. Sholat lah kata. Setelah saya sholat ini saya malu melihat eleknya sholat saya malu sama Allah melihat jeleknya sholat saya, seperti malunya orang yang habis berbuat zina. Itu jadi saking malunya menyuguhkan sholat yang tidak berkualitas. Izin. Fa'ansa wa ana astahin Allah haya arajulin in sarba min zina. Bagaimana? Kalau orang habis zina kan merasa ya Allah dosa, merasa malu begitu. Ya sama, kata dia, saya selalu saya sholat, saya ini malu sama Allah. Sehingga mesti kita buntuti dengan astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bacaan pertama? Astaghfirullah. Salah apa? Ya kan pertanyaannya kan salah apa? Kalau habis mabuk, astaghfirullah pantas. Kan gitu, habis nyolong, astaghfirullah. Habis sholat, ya. Harusnya kan, alhamdulillah. Apa sebabku astaghfirullah? Karena sholat kita di hadapan Allah tidak pantas untuk di alhamdulillah. Kalau dilihat dari kualitas sholat itu, kalau dilihat dari sholatnya bisa sembahyang, yo alhamdulillah pak, berapa ratus juta umat yang mengaku dirinya Islam tapi tidak, nah kita bisa sholat alhamdulillah. Cuman dari kualitas sholat kita, kita mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi seperti itu. Kita harus sadar bahwa syaitan tidak akan membiarkan kita untuk berbuat kebaikan, sehingga kita jangan membiarkan ada celah-celah untuk diisi oleh syaitan. Jadi semua tutup. Wah, keras gitu pak, ekstrim. Tidak apa-apa. Ekstrim daripada koncoan sama setan kan, ya lebih bagus kita ekstrim sama setan. Artinya sekiranya ini ada peluang untuk setan masuk, kita jangan sudah. Itu kan gak, belum tentu. Iya, belum tentu. Setannya ambisi roi, pinteran. Setannya kan gitu. Kok bisa? Ya bisa, namanya sudah dibisiki setan. Setan kan hebat. Sudah saya gembok. Kunci dobel. Rantai lagi. Makin dicolong. Ya itu. Sampean yang kunci sama malingnya. Kan biasa, uangnya ambil malingnya pinteran. Kok bisa? Karena maling itu dikasih ilham oleh setan. Dikasih ide-ide ya, oleh setan, gimana caranya? Ya, saya jangan heran. Sudah saya tuan, saya kunci, gembok, dobel, rantai, saya kasih gembok lagi. Bisa, pada pusingnya kuat. Sehebat-hebat sampean menjaga barang, setannya lebih hebat. Hebat malingnya. Bukan malingnya yang hebat, setan yang ada di dalam
maling itu yang memberikan ide-ide supaya kita berbuat, supaya orang itu mudah untuk berbuat kebaikan. Jadi ketika burukan, ketika orang akan berbuat buruk, ada saja ide yang masuk setan. Setan itu ngasih ini, latin. Ya seperti bagaimana setan memberikan ide kepada Raja Namrud ketika akan membakar Nabi Ibrahim, ada kasih ide-ide. Gini saja, gini. Sudah buntu Raja Namrud, kondiki. Gini. Oh ini kayu sudah kadung disusun di tengah lapangan. Sudah kadung di obok. Wah, api. Gede. Mubal-mubal. Barat. Iya. Kemudian kan bingung si raja ini. Gimana caranya nguncal no Ibrahim? Orang jarak radius 500 meter sudah panas. Ya, kalau dideketi sama-sama marah, ya milu kobong habis. Yang mikul ikut kobong. Dilemparkan dari jarak jauh gini, ya tidak mungkin sampai. Paling 5 meter ya balik Ibrahimnya. Gimana caranya menjangkau api? Kan bingung raja. Jangan cara apa ketika itu. Setan datang. Gawe tepil lainnya. Buat tepil saja. Manjanik tepil. Buat tepil saja. Tepil itu kalau kita lempar batu, batu lempar biasa, paling 100 meter. Kalau pakai tepil kan, dari sini saya lempar. Paling dia sampai depan Indomaret sudah sampai. Tapi kalau pakai tepil, perapatan Cungking disalib, Pak. Sama batu saya yang pakai tepil. Tepil saja, Raja. Pinter sih, Raja. Ya, setan. Ya, pinter. Oh, iya, betul. Ya, makanya kan tidak heran apabila ada berita mengatakan bahwa malaikat itu ketika sama-sama di surga pernah berguru kepada iblis, mbahnya. Memang gennya gen pinter gitu. Jadi tepil saja Raja. Oh iya bagus kamu. Tepil. Buat tepil besar. Yang jadi watunya ini Ibrahimnya gitu. Buat tepil. Coba di Allah. Watu sekiranya sebesar Nabi Ibrahim. Wes. Ya ini bertepil. Jadi nah, unjal lagi nih paling ini tepil yang melesat. Ah bagus. Gaduk nang gini, gaduk. Ayah, ambil Ibrahim. Nah, ambil. Dieret. Enggak molor. Pentilnya lah, mana ya? Tidak mau dia nyanyi tetap jangkrik koyo kayu pentil. Ditarik lagi tambah orang tarik, tidak bisa kuat. Nabi Ibrahim diam saja sudah. Tarik sah kuat kuatnya. Tidak mempan, tidak bisa molor. Kurang orang, datang lagi setan. Ada masalah? Oh iki. Yang pinter datang ini. Iya, sudah buat pentil, sudah buat tepil, terus sudah coba kena. Di sini, Ibrahim, tidak molor ya. Tarik orang banyak. Iya, oh iya betul. Ibrahim ini, terkasih Allah, khalil orang baik Ibrahim. Semua orang tahu, Pak. Atau Abu Jahal tahu kalau Nabi Muhammad itu orang. Nah, di sana, ihdinash shiratal mustaqim. Ini orang baik ini. Kurang uang, kurang prajuritnya sampai. Kenapa? Karena pintil sampai itu dicekeli sama malaikat. Sehingga tidak molor. Mau dienyeng-enyeng seperti apa, prajurit semua digerakkan, ya tetap tidak akan. Oh, tidak mungkin. Sampai kurang orangnya, Pak. Sampai, Pak, katanya si setan. Ya, terus sekarang dia. Ya, diusir saja malaikatnya. Tadi pintilnya dipegang sama malaikat. Malaikatnya diusir. Ya, katanya raja, saya tidak kelihatan malaikat. Kalian bicara nih, ngusir. Ya kalau malaikat itu wongkul seperti orang gini, tinggal panggilkan Satpol PP, saat terkena. Gusur, ikhlan. Ini setan, tidak kelihatan saya. Apa katanya setan? Kata, ini malaikat kan saya tidak kelihatan. Gampang, setan itu akan berlari ketika ada, malaikat itu akan berlari ketika ada orang membuka arah. Oh. Terus, sambil panggilkan itu orang-orang yang pakai keluar cinta, gitu kelean itu, suruh ngadep di pinggirnya, tepilnya buyar dewek malaikat ya. Bagus ya, pinter sih ini. Jadi saya cari gini orang pendek-pendek, iya, wah ya banyak, bagi perapatan Cungking, ngulonaan, dipanggil beberapa orang, perempuan-perempuan suruh berdiri di sekitar tepilnya, buyar semburat malaikat yang Melayu katanya. Hah? Malaikatnya lari semua. Tarik langsung molor. Wus, miper Ibrahim. Melesat ke arah api. Cuman kan Allah mau dilawan sama setannya.
ya kurang setan ya, Pak. Makanya panggil yang dia malaikat dia bilang tanya apa permintaan kami, Pak. Hah? Udah emang ya Allah sudah tahu dengan kondisi saya. Sudah qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa min su'ali. Ya ini sudah nusad buat seorang menjerit cuma kobong Ibrahim. Dia dari Allah yang mengatakan ya naru huni barzan wa salama. Langsung bagikan masuk ke kulkas. Adem enak. Maka dikatakan oleh ulama tafsir, andai kata tidak ngomong wasalaman, niscaya akan beku Nabi Ibrahim. Jadilah kamu api dingin dan memberikan selamat. Akhirnya dingin dan selamat. Andai kata tidak ada wasalaman, apa ulama ahli tafsir mengatakan, niscaya api itu akan dingin, lebih dingin dari es dan akan membekukan Nabi Ibrahim. Nah itu, kenapa? Karena bukan hanya setan musuh, tapi yang dihadapi dengan tidak dihadapi dengan dirinya, tapi dihadapi dengan kekuatan Allah. Nah, ya. Jadi sudah jangan heran, ya. Yang penting sudah kita sama Allah bagus, sholatnya bagus, ibadah bagus, baca Quran, pengajian hadir, kurang setan nih Pak kalau menggoda Anda, kurang setan nih. Nah ketika kita jauh daripada pemiliknya ya wajar kalau digerogoti, ibadahnya digerogoti, kekayaannya digerogoti, keluarganya digerogoti, semuanya digerogoti, wajar ya. Jadi ketika Allah menyiapkan setan yang banyak untuk menggoda, tapi Allah menyiapkan juga tentara-tentara yang banyak untuk menyelamatkan orang yang mau dekat kepada Allah. Demikian para hadirin, para jamaah, mungkin manfaat barokah untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian Riyadhus Shalihin. Ya.